Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sikit berkenaan dengan jenis graf saham dan jenis yang biasa kita gunakan untuk study pergerakan harga saham. Semua jenis saham lah, sama ada di Malaysia ke, di US ataupun di mana-mana. Okey, jadi ni kalau tengok ni, sekarang depan kita ni, ni adalah contoh graf yang biasa kita jumpa lah. Ni dinamakan line graph ataupun graph garisan lah, line. Kalau kita Google line graph, okey, kalau kita Google graph kat Google, dia akan keluar biasanya line graph lah, yang macam ni. Ni biasa line graph yang biasa kita belajar kat sekolah, macam ni. Tapi dalam saham kita jarang guna graf macam ni. Kita akan gunakan graf yang lagi satu, nama dia candle. Graf macam ni. Ataupun kita panggil dia Japanese candlestick. Okey, jadi hari ni saya nak cerita apa itu Japanese candlestick. Sebab ada yang tak tahu apa, kenapa ni warna hijau, kenapa ni warna merah. Jadi hari ni saya nak cerita macam mana dia jadi hijau, macam mana dia jadi merah, dan kenapa ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ada ekor, ada yang tak ada ekor. Hari ni saya akan cerita. Okey, mula-mula sekali kita kena kenal apa tu dalam sebatang ni, ataupun kita panggil candle. Satu candle ni apa maksud dia? Okey. Okey, jadi saya buka contoh. Okey, ni kalau kita Google Japanese candlestick, kita boleh tengok. Okey, ni adalah satu contoh diterangkan apa yang hijau, apa yang merah. Okey, hijau ni bermaksud saham tu dalam keadaan menaik. Jadi ni adalah open, maksudnya harga dibuka dan harga dia bergerak naik turun, naik turun, mungkin turun sampai sini, lepas tu naik atas. Lepas tu dia tutup pada harga atas pada hijau ni. Okey, kalau merah ni pula, maksudnya saham tu dalam keadaan menurun. Nanti saya tunjuk contoh. Kalau menurun ni maksudnya ini yang petak ni dipanggil body, dan yang ekor ni kita panggil wick, ataupun nak senang ekor lah. Okay, jadi ni body, ni dia punya ekor. Kita nak kira harga dia buka, open dengan harga close ni adalah melalui kita tengok dia punya body. Dan ekor ni melambangkan harga tertinggi hari tu, dan bawah ni harga paling rendah pada hari candle ni lah. Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh. Okey, kita ambil contoh padi ni. Okey, jadi saya buat macam ni padi ni. Okey, ni adalah graf padi ni. Okey, jadi kita nak tengok macam mana ni dalam satu hari, 9 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi harga dia bergerak naik, 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 turun, naik, turun, naik, turun. Jadi kita nak tengok last kali candle dia ni bentuknya macam mana. Okey, jadi kita masukkan. Okey, jadi benda ni, candle ni warna hijau. Sebab apa warna hijau? Sebabnya kita tengok dia buka di bawah dan dia tutup di atas. Jadi kalau kita tengok contoh ni, buka di bawah, tutup di atas, jadi warna hijau. Okey, jadi sebab tu saya buat warna hijau. Lepas tu ketinggian dia ni adalah harga tutup dia, iaitu harga di garisan ni. Ni garisan ni, buka dia ni bawah ni adalah harga dibuka dekat bawah ni. Okey, jadi macam ni. Okey, sekarang kita nak lukis dia punya ekor. Ekor dia tu adalah harga tertinggi pada hari tersebut, ataupun kalau kat bawah ni harga terendah pada hari tersebut. Okey, jadi saya masukkan garisan. Macam ni lah, bagi senang nampak. Okey, ni dia punya ekor. Okey, jadi ketinggian ekor ni adalah bersamaan dengan harga tertinggi pada hari ni. Kalau kita tengok kat bawah ni, dia punya high 2.82.
Maksudnya dekat sini lah. Mungkin dekat sini lah. Okay, lebih kurang macam ni lah. Kalau ikut graf ni macam ni lah ketinggian dia. Okay, jadi candle padi ni pada hari ni adalah bentuk dia macam ni. Ada ekor kat atas, hijau dan ada ekor. Okay, jadi ini adalah graf padi ni. Satu candle ni adalah bersamaan dengan satu hari. Jadi macam saya lukis tadi, hijau ada ekor ke atas. Ha, betul lah, hijau, hijau dan ada ekor ke atas. Yang ni candle ni ya, boleh tengok ni, hijau ada ekor ke atas. Okay, ni menandakan saham ni dalam, candle ni adalah dalam keadaan menaik. Hijau dan ada ekor tu sebab lebihan harga lah. Okay, jadi kita tengok lagi satu contoh. Contoh macam mana pula bila dia jadi merah. Okay, jadi saya ambil contoh ni di Pharma. Di Pharma, okay, ni contoh di Pharma. Jadi kalau kita tengok sini, dia buka atas, dia tutup kat bawah. Maksudnya merah lah ni. Dalam graf ni pun dia dah tunjuk merah dah sebenarnya. Okay, jadi kalau kita nak lukis candle dia tu, kita warnakan merah. Merah. Dan kita tengok harga dia buka, harga 368 dekat sini lah. 368 harga dia buka kat sini. Okay, jadi lebih kurang sini. Dan harga dia tutup 354 ni. Ataupun sini plus ada tak? Ha, inilah 354. Jadi kita ambil harga yang ni. Ni harga last sekali tutup. Jadi 354. Okey, lepas tu kita nak tengok dia ada ekor ke tak ada ekor. Tengok dia punya high untuk hari ni berapa? 372. Jadi high 372 ni adalah lagi tinggi daripada open 368. Jadi dia ada ekor. Ada ekor. Kita lukis ekor. Lepas tu kita nak tengok bawah ni ada ekor ke tak. Kalau nak tengok ada ekor ke tak, kita tengok low dia. Low dia 352, tapi dia close 354. Jadi low dia tu lagi rendah daripada close. Jadi yang ni pun ada ekor juga. Jadi ada ekor. Jadi graf dia, graf Duo Pharma ni pada hari ni adalah macam ni. Merah, ada ekor kat atas, ada ekor kat bawah. Jadi kita tengok Duo Pharma. Okey, jadi graf dia betul lah. Merah ni, ada ekor kat atas, ada ekor kat bawah. Jadi macam itulah cara kita nak baca graf candlestick ataupun kita panggil Japanese candlestick. Senang je. Tengok hijau ni naik, merah ni turun. Okey, jadi itu sajalah daripada saya. Harap anda belajar sesuatu hari ni. Okey, kita jumpa lagi di sesi akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa join Telegram, grup Telegram untuk dapatkan info lagi lanjut. Dan untuk belajar lebih lagi, sila follow channel Telegram seperti di link kat bawah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.